Malaysia and Vietnam cuisine. Kan memang ikannya sudah datang. Selamat tengah hari, assalamualaikum dari Ho Chi Minh. Sudah tengah hari, dari tadi pagi aku belum makan karena belum ada selera ya. Jadi Ulan akan bawa teman-teman untuk cari makanan halal. Kira-kira susah nggak atau sulit nggak mencari makanan halal di Ho Chi Minh City? Karena memang mayoritas di sini itu non-muslim, jadi kemungkinan agak sedikit susah atau kesulitan untuk mencari halal food. Tapi Ulan akan coba, karena sudah membaca postingan teman-teman di Backpacker Internasional, sudah cari-cari literasinya di Google, itu ada halal food di persekitaran dari Ho Chi Minh ini. Ada beberapa, malah ada Indonesian food juga. Tetapi spesial aku akan mencari makanan halal yang ala-ala Vietnam gitu ya. Jadi makanan kayak lokalnya gitu. Kalau kita makan Indonesian food rasanya kok biasa saja ya kan. Jadi aku akan coba ke Saigon Halal Food. Jaraknya kurang lebih dari sini hanya 800 meter saja, nggak jauh dari area atau kawasan Bentan Market ini ya. Ini Ulan baru saja pijit di sini ya. Tapi di sini itu kalau nggak tips ya scam. Be careful, be waspada banget ya. Nih, kita pakai Google Map saja ya. Wes lah, nggak usah dihiraukan mereka-mereka yang nawarin becak, yang menawarin kasut dicuci lah, yang nawarin di gendong kah apakah, jangan hiraukan. Wes. Oh, pijit saja loh, ada pijit kaki, ada tips ya. 5 USD untuk tipsnya. Astaga. Di depan ada Saigon Center, itu kayaknya mall deh ya. Mall besar ya. Ya, pengalaman guys, pengalaman. Biasa kita kan traveling ke negara-negara yang kita apa ya, no scammer, yang santai, orangnya enggak maksa. Tiba-tiba datang ke negara yang, tapi enggak apalah, buat apa ya, pengalaman hidup. Biar kita lebih waspada, lebih hati-hati ya. Jangan terlampau percaya sama orang gitulah. Karena memang di sini sudah budaya mungkin ya, budaya seperti itu mungkin. Aku mau cari baju satu ala-ala Vietnam, tapi ternyata baju Vietnam itu di sini itu bebelah. Jadi aku harus pakai daleman. Aku pengen beli satu sebenarnya buat dinner cruise. Jangan yang ini deh. Aneh. Terus ada satu subscriber aku yang terus apa ya, macam kayak memantau. Terima kasih ya subscriber yang dia selalu memberikan nasihat kalau di Vietnam. Kalau ada yang maksa tuh kalian harus keras katanya gitu untuk mempertahankan diri, bukannya kita biadab. Ini pun juga harus awas-awas walaupun ini zebra crossing, tetapi di sini nggak peduli guys. Macet mana? Allah. Perjalanan mencari halal food, Saigon Halal Food. Oh, ternyata di Ho Chi Minh ada metro ya. Ini stasiun metro. Kawasan atau area distrik 1 ya. Jadi distrik 1 itu memang benar-benar di pusat kota. Dia say hi. Oh, cantik banget, Rek. Kita masih nyebrang lagi ke sana. Aku mau pakai Google Map ya. Apakah itu yang si Ho Chi Minh itu ya? Ho Chi Minh itu nama pahlawan loh guys. Ternyata dulu namanya adalah Saigon. Kemudian untuk menghormati si pahlawan Ho Chi Minh, digantilah namanya menjadi Ho Chi Minh, tidak lagi Saigon. Nah, ini adalah pahlawan Ho Chi Minh. Oke, lanjut pencarian halal food Saigon. Karena sudah sangat very kelaparan banget, perutku sudah keroncongan. Ini di kayak di taman di pusat kota gitu ya. Di sini banyak motor ya. Karena sudah dandin. Harus waspada banget untuk nyebrangnya. Kadang harus nunggu udah sampai berjam sih ya, bermenit-menit. Sat. Berhasil. Sat. Sampai juga di sini. Tanpa perancangan yang matang.
Dan hotel pun juga seadanya. Yang penting aku nampak hotel ini sesuai dengan harga, sesuai dengan area, ya udah keep. Hello, hello, ada bulan. Ya, kenapa kita nggak stay di sini? Say, so expensive. 200 something. Tapi cantik areanya, lihat. Sudah nggak jauh dari Halal Saigon. Jadi Halal Saigon tuh area sini yang di sebelah sana ya. Awas, awas, awas. Sheraton. Kemarin pengen di Novotel, tapi Novotelnya sudah penuh karena aku sudah last minute. 3 hari sebelum berangkat sudah aku booking hotelnya itu. Biasanya setidaknya pasti tuh 2 minggu, 10 hari gitu. Benar-benar tanpa perencanaan yang matang ke sini. Tuh, sudah nampak tuh ada kuning-kuning Halal Saigon. Di sini ada Gilang Lorong 9. Sudah kan datang, guys. Ternyata di sini tuh seperti di Indonesia ya, banyak-banyak kayak pedagang kaki lima. Kenapa dinamakan pedagang kaki lima? Karena kakinya ada lima. Loh kan ada dua. Dua lagi orangnya, yang satu lagi untuk kabur. Sudah datang. Ini masjid, Masya Allah. Oh, ada masjid di sini, guys. Oh, di seberang dari masjid ya. Ini masjid, guys, belakang aku nih. Ini masjid ya, itu lambang masjid ya. Aku nggak tahu apa nama masjidnya. Jadi kalau patokan kalian ke luar negeri yang non-Islam, negara yang non-Islam, kalau ada masjid, kok ada lambangnya merah putih? Apakah masjid dari Indonesia? Itu biasanya ada banyak makanan halal. Nih, macam-macam. Itu ada Gilang Lorong 9. Tapi kita yang ke itu ya, Halal Saigon. Itu loh, kenapa ada logo bendera Indonesia? Nah, itu Halal Saigon. Halal Saigon. Okay. Penuh, guys. Karena memang jam makan siang, Masya Allah, ruam sekali. Rame sekali. Penuh, 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 penuh. Sorry, sorry. Sorry. Kita ke atas. Tolong saya tempatkan boleh. Ini, ini tak tahu. Ini, ini. Di luar sih memang tulisannya close, tapi paksa untuk masuk ternyata ada. Halo Saigon, Malaysia and Vietnam Cuisine. Ceng 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 ceng. Ada satay. Pasti lihat ya, menu-menunya siapa tahu kalian yang akan kesini jadi tahu menu-menu yang ada di Saigon. Roti canai, french fries, tuna salad, ada beef rendang. Nah, sekilas ya, ada chicken curry, ada beef curry, ada shrimp curry, terus ada ikan juga, ada Vietnam South dish beef and fries. Wow, aku mau cari yang ala Vietnam, mau kita cobain yang Vietnam. Ada chicken satay, ada chicken sambal. Ini yang ada gambarnya kayak gini, itu berarti dia Malaysia dish ya. Ada Vietnam lemongrass chili chicken yang gambar-gambar seperti ini, yang ada logonya bendera atau flag Vietnam ya. Nah ini. Ada shrimp with coconut juice. Apa ini? Ini menu udang. Aku mau ini. Mau ini, tuan. Fresh spring roll. Yang gambar-gambarnya ini Vietnam. Maaf guys, menu nih sekilas-sekilas aja ya. Biar kalian penasaran terus datang ke sini. Kok ada nasi lemak juga? Eh, nasi goreng. Ada nasi lemak juga. Fresh juice, wow. Dan untuk minumnya aku ini Vietnam Ice White Coffee. Karena tadi ada subscriber yang inbox aku, Kak, coba ini yang ice, jangan yang hot saja. Tadi kan sudah nyobain yang hot ya, yang di Bentan Market.
sekarang aku nyobain yang ini. Baru ini yang datang. Selamat menjamu selera nasi putih sama apa ini tadi ya? Kalau sudah ada tulisan halal gini, masihkah kalian tidak berjaya, guys? Ya udah berkubang saja di rumah. Ini yang di antara yang kami order masih ada kurang dua. Ada Vietnam roll yang spesial. Tulisannya halal, sendoknya pun halal, sudunya ya. Aku pengen makan memang. Ikannya sudah datang. Lagi cuy ya, selamat berangkat hari hari ya. Lapar buat. Karena tadi pagi itu nggak makan. Nasinya tuh kayaknya enak banget ya. Beras Vietnam. Gak boleh banyak-banyak. Karena nanti sore, jadwalnya makan terus. Yang paling aku pertama mau makan sebenarnya ini adalah dessert ya. Kaku. Nih. Nampaknya memang cantik ya, dia punya tampilannya, lihat guys, sorry, berantakan, tampilannya cantik banget ya. Tapi setelah aku unboxing, ada daun-daun yang tidak enak dimakan dan terasa aneh. Kayak ini gak tahu rasanya tengklenya, terus ada taugenya mentah. Terus ini selada oke lah ya, udangnya ini cuma separuh, kayak diiris gitu. Terus ini ada mie putihnya. Aku gak pandai makan, sorry ya. Aku tuh typically yang makan apa saja oke. Tapi untuk yang ini aku gak, ini loh, daun ini aku gak ngerti daun apa ini. Cuman ambunnya kayak aneh gitu loh wes, pokoknya wes gak recommended kalau aku ya. Kalau yang baru pertama kali makan spring Vietnam spring roll, aduh. Terus ini apa, daun seledri ya. Ada daun seledri yang seperti ini. Pokoknya ya Allah anjur deh bagi aku ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin oke. Tau gini mentah. Daun ini yang aneh, ini gak tahu daun opo, daun min bukan. Aneh rasanya. Sorry gak termakan. Selamat pagi, assalamualaikum. Dari Ho Chi Minh City atau Saigon. Pagi hari ini Wulan akan bawa teman-teman untuk one day tour. Kemarin tuh aku sudah booking di salah satu travel agent lokal yang ada di kawasan distrik 1 ini. Harga paketnya per hari itu kalau nggak salah hampir 1 juta dong ya. Kalau duit rupiah mungkin ya 600-700 ribu gitu ya. Jadi kita akan ke tunnel apa gitu. Terus ada yang bunker-bunker. Kemudian juga yang paling spesial akan ke Sungai Mekong ya. Jadi kami akan dijemputnya itu dari hotel tempat tinggal masing-masing peserta. Sebenarnya semalam tuh aku juga ada ikut dinner cruise, tetapi ada beberapa sebab. Selepas aku mengambil makanan, aku putuskan untuk tidak jadi ikut dinner cruise-nya. Walaupun semua sudah berbayar ya, ya rugi-rugian lah gitu ya. Karena badan agak sedikit kurang enak semalam, terus tidur.
minum obat. Malahan kota terbesarnya itu Ho Chi Minh City atau Saigon ya, bukan Hanoi sebagai ibu kota negaranya. Sorry kalau suaranya kurang seberapa oke ya, karena memang agak sedikit batuk selepas balik umroh kemarin. Dan masih dalam rangka minum-minum obat saja hari-hari ya. Jadi di sini badan kurang fit, seperti beberapa saat yang lalu Wulan mengunjungi kucing juga sakit ya, yang sampai aku COVID. Yang pertama kita akan ke Cuci Tunnel, jaraknya kurang lebih 1,5 jam. Kemudian selepas itu baru ke Mekong Delta River ya. Di sana itu kayak ada kita naik perahu kecil gitu ya, menyusuri sungai atau Delta Mekong atau sungai Mekong mungkin gitu. Harus pakai topi kalau enggak, aduh, panas. Thank you. 29221. Apakah ini ya? Kayaknya kemarin dikasih lihat seperti itu fan-nya. Kayak fan jenazah ya. 29221. Jadi ngapalin sini plat nomornya itu susah banget diapalin, panjang banget, guys. Dia enggak WhatsApp. Bukan. Ini kayak 7-Eleven dekat dari hotel. Itu van jenazahnya sudah datang. Hampir mirip van jenazah ya. Lucu deh, guys. Nah. Hah? Oh. Oke. Okay. Perang zaman dulunya Vietnam. And we check it out and place on the bamboo grill.